Presiden Joko Widodo. Jokowi. Mal atau tatanan baru mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri. Pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, kata Jokowi, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020. 4 provinsi tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, khususnya Bekasi, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Gorontalo. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Biro Pers, Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin kemudian memberi daftar 25 kabupaten, kota berikut ini. 1. Kota Pekanbaru. 2. Kota Dumai. 3. Kabupaten Kampar. 4. Kabupaten Pelalawan. 5. Kabupaten Siak. 6. Kabupaten Bengkalis. 7. Kota Palembang. 8. Kota Prabu Mulih. 9. Kota Tangerang. 10. Kota Tangerang Selatan. 11. Kabupaten Tangerang. 12. Kota Tegal. 13. Kota Surabaya. 14. Kota Malang. 15. Kota Batu. 16. Kabupaten Sidoarjo. 17. Kabupaten Gresik. 18. Kabupaten Malang. 19. Kota Palangkaraya. 20. Kota Tarakan. 21. Kota Banjarmasin. 22. Kota Banjarbaru. 23. Kabupaten Banjar. 24. Kabupaten Barito Kuala. 25. Kabupaten Buol. Menurut Jokowi, tatanan baru, new normal, demi menjaga produktivitas masyarakat tapi tetap aman dari terpapar virus COVID-19. Tetapi dalam menuju tatanan baru, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan, kata dia. Tempo.co. Jadi bagaimana menurut Anda?